karena mungkin belum ada kesadaran, pelatihan, dan pembimbingan dari pemerintah kabupaten untuk mereka menjaga rusun ini agar menjadi bersih. Jadi mungkin kalau memang ada pelatihan dan pembimbingan dari pemerintah kabupaten di dinas sosialnya, mungkin insya Allah ini pasti akan bisa bersih untuk swadaya dari masyarakat yang ada tinggal di sini. Nah, tapi karena belum ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten, poinnya yaitu dinas sosial, ya itu jadinya mereka tidak tahu bagaimana harus merawat rusun ini dengan baik dan benar. Dan kebanyakan juga mereka adalah pengamen di sini, dan ada juga banyak lansia-lansia yang memang tinggal di sini, yang ada yang lumpuh, ada yang gara-gara ngamen ketabrak motor, ada yang ketabrak mobil gitu kan. Terus ya semua saya mau datangin, suatu saat saya akan datangkan dokter di sini untuk mereka periksa gratis. Dan saya udah janji sama anak-anak tadi, ini bukan janji tapi benar-benar akan saya laksanakan, yaitu mendatangkan guru bahasa Inggris. Mau kan? Mau. Guru yang benar-benar mengajak mereka biar lebih pintar lagi, kayaknya ekstrakurikuler lah. Kalau bagi yang mereka sekolah ekstrakurikuler, bagi yang mereka tidak sekolah itu bisa untuk belajar mereka gitu kan. Kalau untuk ibu-ibunya, saya akan adakan pelatihan untuk mereka bisa lebih lagi mengangkat perekonomian mereka, bukan hanya sebagai pengamen tapi bisa menjadi pelaku UMKM. Jadi benar-benar mereka harus diberdayakan, ibu-ibu di sini. Kayak saya rasa sih mereka masih muda-muda di sini ya. Jadi mereka masih bisa lah untuk kerja sebagai pelaku UMKM. Jadi saya pengen mereka mandiri, tapi mereka juga punya kreativitas, inovasi. Jadi bukan hanya ingin menjadi pengamen, tapi lebih dari pengamen. Ya alhamdulillah mereka tadi pada mau, kalau ada pelatihan sih, insya Allah ke depan kita akan membuat Sidoarjo menjadi lebih baik. Itu saja. Salam Peace and Love Indonesia.